Halo Sobat Project, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Sekarang ini adalah video part 3 dari Komplek Angker Cengkareng. Dan gue mau masuk ke bangunan yang ada tepat di belakang gue itu ya. So, intronya gak usah lama-lama. Dan gue di sini gak sendirian, gue ada temen gue Aaron dari West Metis Indonesia dan Daru dari Kamal Gelap Official. Yuk, langsung aja kita explore bangunannya. Kita masuk ke rumah yang sebelah kiri dulu ya. Kayaknya menarik ini menurut dia. Nah ini yang namanya komplek kayak begini mah bentuknya sama semua. Kita buka ya. Bisa dibuka teman-teman. Cari akses lain dari rumah ini ya. Dalamnya kayak gini, kosong. Berat jendelanya. Oke teman-teman, kita udah dalam. Juga loh teman-teman rumahnya. Ini ada subwoofer. Oke, sebentar. Nah. Oke. Kamar mandinya ya teman-teman ya. Sebentar, gue balesin WhatsApp dulu. Sayangnya ini kosong ya teman-teman. Dia gede pun. Dan ini ada jadwal imsakiyah ya. Oke. Rumahnya nggak ada apa-apa ya. Dapurnya juga gede banget teman-teman. Oke. Okay. Ini dia. Sorry kalau belum banyak bicara, karena memang rumahnya kosong.
karena gue nggak nemuin apapun di rumah ini ya, barang-barang segala macam, jadi kita pindah ke spot yang sebelah yang baru saja keluar sama Baru dan Aron. Nah, ini mereka. Oke, kita pindah spot ya teman-teman ya. Ciao. Oke teman-teman, sekarang kita ke rumah yang di sebelahnya ya. Dan ini coba lihat ya teman-teman, di sini ada banyak nih orang-orang baru sertifikat itu. Link, terus ada ini ya, pintu kemari dan ada kasur, cuma kasurnya kasur kapuk ya, bukan kasur spring bed. Terus ada botol-botol dan lampu dan botol link gitu. Oke, terus kayaknya kita mau. Halo, buat penunggu yang ada di sini. Dan ini kalender 2013 dan ada gambar gajah-gajahan ini ya. Ini kayaknya kamar anaknya. Ini ya. Product knowledge. Gak tahu ini apa. Loka karya Meta Energy. Oh, di Depok nih lokasinya. Dan ini ada pekan jalan advance, tau lah apa nih. Dan ini ada paket helm Kawasaki Ninja ya, dan itu ya, ini kayaknya kamar anaknya ini tuh ya, gambar tambah, terus kayaknya banyak kursi yang digantung sama ya, itu gua nggak tahu banyak juga ya ornamen-ornamen agamanya. Dan ada koran pos kota teman-teman di sini. Kita bacanya yang paling bawahnya aja. Nah, ini dia kakek si pengganda uang. Salah satu rubrik kesukaan gua kalau lagi baca koran pos kota. Tanggal berapa ini? Nggak ada tanggalnya. Oh, ada nih 2005. Ini gue masih kelas 5 SD teman-teman. Sorry ya, tadi ada sedikit gangguan. Biasalah. Ya, gak guna juga sih sebenarnya gue bahas. Yuk kita lanjut explore lagi ya teman-teman. Ini ada tas anak-anak SD gitu ya, karena tasnya kecil. Dan ini, ya udah tadi gue udah bahas ya ini. Ini ada plastik dan ada Samsung. Ada jeroan. Dasi. Nah, ini kayaknya kamar anak laki-laki ini ya. Dan ini kamar keren ya, rumah baju dia teman-teman ya. Kalau ditanam gitu dia modelnya. Bro, I know. Try it on, bro. Oh, bro. Maybe it's your size. No, bro. Then kita ke belakang ya. Tapi sayangnya udah begini teman-teman, jadi nggak bisa dieksplor. Nah, ini masih ada almarhum Zainuddin MZ ya. Ini 2014 nih, pemilu 2014. Gue dengar sesuatu, suara-suatu itu dari belakang sana. Nah, ini ada keramik Cina gitu ya teman-teman. Dan ini gue nggak tahu ini apa. Terus ini ada bekas yang buat kasur gitu. Dan ada kipas angin. Jujur ya, ini rumahnya kecil loh. Meskipun kelihatan di luar itu kelihatan kecil, tapi dia panjang ke belakang gitu. Khas rumah-rumah yang general. Ini kamar mandinya. Iya, kamar mandinya ya. Oh iya, benar kamar mandinya. Oke.
ada untuk kabel panjang ya, extension kabel itu, extension stop kontak. Ini ada sepatu, sepatu apa ini, ngetren banget sih dulu nih. Dan ada baret pramuka teman-teman. Saya nih perabotannya banyak yang ditinggal-tinggalkan ini, nggak tahu kenapa. Wah, ada bola. Kabarnya sih mungkin mereka pindah terburu-buru atau dipindah paksa gitu ya. Tidak tahu sih sebenarnya. Ada apa ini? Tidak ada. Dan ini ruangan. Nah ini kamar mandinya. Ini udah kamarnya banyak, kamar mandinya pun banyak teman-teman. Gitu. Nah teman-teman, mungkin udah cukup ya untuk rumah yang ini. Sekarang kita ke bangunan yang terakhir, yaitu bekas aula ya. Oh iya, sebentar, ada ruangan, satu ruangan yang belum gue explore nih. Oke, nah ini kalian bisa lihat ya, banyak mainan di sini. Ada mobil-mobilan, terus ada Lego ya. Terus ada ini, ya mobil-mobilan gitu-gitulah. Ada Lego, terus ada, saya nggak ada Hot Wheels ya di sini ya. Wah, kalau ada Hot Wheels keren ini. Tuh. Ya. Oke. Mouse. Oh, Malvis and Ways. Nggak tahu. Ya sepertinya keseluruhan dari tempat ini tuh dikosongkan dari 2014. Sekarang kita ada di spot yang terakhir ya. Dan ini mungkin jadi bagian akhir dari part 3 ya. Nah setelah ini ya nggak ada part yang baru lagi. Mungkin gue bakal cari lokasi baru untuk dieksplor. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel Ghost Explorers TV ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di spot yang terakhir ya. Nanti kita lihat. Sayangnya ini udah roboh, ini kayaknya kayak musola mungkin. Ini bangunan ini khas kayak puskesmas zaman dulu ya. Coba kita pakai kamera biasa. Oke, kalau pakai infrared kalian mungkin akan sakit kepala. Oke, kita ke mana dulu ya? Nah ini nggak ada apa-apa, khas bangunan kosong ya, barang-barangnya udah diambil. Cuman ini benar-benar di sini ruang serbaguna gitu, kalau udah ada apa khusus pasnya itu nggak ngerti. Nah di sini ada kalender, kalender 2013. Ya pas gue zaman gue SMA dulu ya. Oke. Tuh. Ini jadwal puasa tahun 2013. Ya. Mungkin kalian yang seumuran sama gue itu pas waktu itu tuh kalian lagi ini teman-teman, iya apa namanya, lagi libur panjang sebelum kalian masuk kuliah. Dan itu si Aaron itu masih di sana ya. Kesibukan. Halo. Sampah-sampah yang penting. Oke. Okay.
sini ini adalah rambut-rambut arsip gitu ya, dan ini gue nggak tahu ini bekas apa. Terus ini ada tutup yang buat kaldu gitu, dan ini ada saringan penggorengan itu ya, kalau ada goreng-goreng. Dan ini ada kayak cermin ya, nggak tahu deh. Ya. Oke, okay. Next room. Iya. Yeah. Dan ini ada kartu inventaris yang usah di shoot. Kalau gigi dan ini sekat gigi dan ini ruang kos, gua nggak tahu ini ruang apa. Sekian video kali ini ya. Ini adalah part akhir atau part ketiga dari lokasi yang gue explore, yaitu komplek angker, komplek terbengkalai Cengkareng. So jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ghost Explore TV, dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel West Mystic Indonesia beserta channel Kamar Gelap Official. Ya, gue Brojex, gue pamit. Sampai jumpa di video-video explore berikutnya ya. Dadah.